Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Damian Firdaus. Oke guys, di video kali ini gue akan review liquid dari Indonesian Juice Cartel. Kalau di video kemarin, gue nge-review yang Banana Tobacco Series guys ya. Banana Tobacco Series. Nah, di video kali ini gue akan review Strawberry Tobacco Series dari Indonesian Juice Cartel. Bagaimana rasanya, bagaimana sensasi ketika kita nge-vape pakai liquid strawberry tobacco ini guys. Jangan skip video ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel Kingdom Lombok ini guys. Oke, okay, let's go. Oke guys, jadi ini dia penampakan dari liquid strawberry tobacco series dari Indonesian Juice Cartel. Thank you ya buat IJC yang selalu ngirimin gua produk-produk liquid terbaru dari mereka. Thank you banget ya. Oke, yang pertama banget seperti biasa kita akan coba cium aroma dari liquid ini guys. Coba kita cium. Ntar ya. Strawberry-nya dapat ya guys ya. Strawberry dapat, aroma tobacco-nya itu ada. Tapi lebih dominan strawberry sih. Iya, kalau menurut aroma yang gue cium lebih dominan strawberry, tapi tobacco-nya juga dapat guys. Ya, itu dari aroma ya, dari aroma liquid-nya guys. Oke, coba kita kecap langsung ya guys ya. Sekarang kita coba kecap langsung bagaimana rasa liquid tobacco series ini ya, strawberry tobacco series ini. Strawberry-nya dominan ya guys ya, strawberry-nya dominan. Tobacco-nya ada tapi nggak strong. Ada tapi nggak strong, tipis lah gue bilang ya tobacco-nya. 3 mg karena ini gue feeling ini liquid 3 mg. Karena kalau ini 6 mg pasti gue akan berasa gatal banget di tenggorokan guys. Tapi yang barusan gue kecap langsung, ada gatalnya di tenggorokan tapi nggak garuk-garuk banget. Nggak gatal-gatal banget, masih soft lah. Untuk manisnya menurut gue pas. Pas, nggak terlalu manis, nggak terlalu flat juga guys. Jadi ada beberapa liquid tobacco yang manisnya tipis, menonjolkan karakter tobacco-nya. Nah, kalau tobacco ini ya, strawberry tobacco series ini ya, menurut gue manisnya ada, malah menurut gue pas. Nggak terlalu flat, nggak terlalu datar gitu ya, dan nggak terlalu oversweet. Sip, itu dari yang gue kecap langsung. Dan sekarang kita coba cium aroma ketika kita firing ya guys ya. Kita tetes dulu ya, gue kenalin dulu ya guys ya. Gue pakai Hexom V3 ya, RDA Hellbeast dari Hellvape, terus spoil dari Lombok Vape Store, kapasnya kapas organik juga dari Lombok Vape Store guys. Oke, kita coba tetes dulu tipis-tipis guys. Ini fresh wicking ya guys ya, fresh wicking kapas baru, jadi gue rasa gue bakal maksimal untuk review dan sharing pengalaman liquid ini ke kalian guys. Oke, kita coba firing tipis-tipis ya, biar dia merata dulu ya guys ya. Kalau nanti udah merata pasti suaranya ngeletek-ngeletek-ngeletek gitu guys, karena emang coil dari Lombok Vape Store itu berkualitas guys. Oke, kita coba firing. Yes. Oke, gue rasa udah cukup sempurna ya guys ya. Nice. Oke, kita coba cium aromanya dulu ya guys. Strawberry tobacco. Strawberry-nya ada ya, strawberry-nya dapat, tobacco-nya dapat. Ada, imajinasi gue ada manis-manisnya gitu ya guys ya. Oke, lagi sekali guys. Tapi balance sih guys ya, strawberry sama tobacco-nya itu balance, seimbang menurut gua. Nggak ada yang terlalu dominan, nggak ada yang terlalu menonjol, karena ada beberapa liquid yang nonjolin strawberry-nya, ada yang nonjolin tobacco-nya. Tapi strawberry tobacco dari JC ini guys, menurut gua balance, nggak ada yang dominan strawberry sama tobacco-nya itu balance. Ya. Ya, itu dari aroma ya guys ya. Dan ini dia, sekarang yang kita tunggu-tunggu guys ya. Kita ngeblow, kita ngevape pakai liquid strawberry tobacco ini. Seperti apa sensasinya, bagaimana rasanya? Ayo. Kita coba sekarang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
strawberry-nya itu langsung berasa di lidah gua. Untuk sensasi tobeko langsung berasa di tenggorokan gua, guys. Oke, percobaannya lagi ya, percobaan lagi, guys. Wow. Strawberry-nya tuh manis di lidah gua, guys. Serius. Tapi untuk tobeko-nya berasa di tenggorokan. Bener-bener apa ya, nonjok tembakonya, guys. Serius, nonjok parah menurut gua. Padahal ini 3 mg, tapi sensasi tobeko-nya itu dapat banget di tenggorokan gua, guys. Ya. Manisnya pas. Manisnya enggak terlalu oversweet. Wow. Nice. Jadi buat teman-teman yang suka dengan liquid strawberry terus kombinasi dengan tobacco, dengan tembakau, udahlah, gue gak mau ngomong panjang lebar lagi, ini cocok buat kalian. Sensasi strawberry tobacco-nya itu dapet banget di lidah dan tenggorokan kalian, serius. Ini aja gue masih berasa gatel tembakau di tenggorokan gue, guys, serius. Tapi enak. Nice. Jadi buat teman-teman yang suka dengan strawberry tobacco, kalian cobain aja datang ke Lombok Vape Store, cicipin langsung, review sendiri, dan kalian imajinasikan sendiri bagaimana sensasi strawberry tobacco series dari Indonesian Juice Cartel ini. Gua jamin kalian bakal nagih. Kenapa? Menurut gua tobacco-nya dapat, strawberry-nya pas, manisnya juga enggak berlebihan. Throat hit di tenggorokan itu mantep lah buat gua, padahal ini 3 mg. Menurut gua ini 3 mg ya, guys ya. Jangan lupa mampir ke Lombok Vape Store. Oke, guys, gitu aja review singkat gua untuk strawberry tobacco series dari Indonesian Juice Cartel ini. Buat teman-teman yang penasaran, seperti yang gua bilang tadi, kalian tinggal datang aja ke Lombok Vape Store, cicipin sendiri, review sendiri, dan imajinasikan sendiri gimana gurihnya strawberry tobacco ini, guys. Oke? Damian out, Kingdom Lombok out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.